lagi sama gue Aldi Rais di channel Final Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue sama Mas Nalen lagi nih. Aku tuh ngefans banget sama Aubrey loh. Ngefans sama Aubrey tapi belinya Range Rover. Gimana tuh? Kagak, pengen memiliki salah satu lah nantinya ya. Nantinya? Gak apa-apa. Atau ini punya aku aja? Jangan Mas, ya? Ini kesayanganku Mas. Kesayangan ya? Iya. Ini kesayanganku yang bisa dibilang, aduh, gimana ya, kayak nggak bisa lah kalau dipindah tangan. Biasanya nama kesayangan itu pacar, cewek, ini kesayangannya loh, besi loh. Mas, laki-laki itu mainannya mobil. Oh iya, bukan cewek ya. Kalau mainannya cewek berarti? Nggak boleh. Kelinci. Jadi gini, Mas Nalen itu dia sekarang lagi pengen belajar tentang otomotif. Iya, pengen tanya-tanya nih bro. Sekalian, kebetulan gua itu kemarin kaki-kaki itu ada yang sedikit bermasalah. So, kita jadinya mau ganti sesuatu, Mas. Jadi aku pengen ganti sesuatu sektor di bagian kaki-kaki. Ini di bengkel apa ini? Ini kita lagi ada di Asco Motorsport. Ini ada di sini alamatnya. Ini di sini lengkap banget, Mas. Ya, part-part racing segala macam ada di sini. Mau racing, mau OEM segala macam ada. Ya, kalian bisa cek aja. Nah yang pasti sekarang nggak main-main, ada Fortuner juga di sini. Wah, semua Mas tuh. Fortuner, Mercy, Honda, Eropa, DDM. Ada mobil aneh tuh. Ada mobil aneh. Apa itu? Itu mobil nggak laku. Mobil nggak laku soalnya nggak ada di jalanan. Iya limited edition ya. Limited edition. Spionnya aja coba lihat, kecil banget. Seumbrid ya. Iya, seumbrid Mas. Lu ngeliatnya tuh spion kecil segitu, kayak kapan sih spion gitu doang ya kan. Padahal tapi itu harganya mahal Mas. Berapa? Ya udah, Mas, bisa aku beli mobilku satu tuh. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Ya udah, Mas, aku sekarang mau kenalin kamu sama salah satu part otomotif. Nah, mungkin ini jadi teman-teman juga nanti bisa sekalian di sharing, belajar bareng tentang yang namanya coilover. Yuk, mana? Oke, yuk kita ini. Siapa tahu nanti aku juga bisa itu bisa aplikasikan ke mobilku juga. Range Rover, mau dipasangin coilover? Range Rover boleh, BRV boleh. Ya udah, sip. Yuk kita ikutin videonya, Boy. Yuk. Sampai nih di apa namanya nih workshopnya, ini ada komersial juga. Apa kabar kok? Baik. Waduh. Di Asco Motorsport ya. Tadi kan alamatnya udah ada. Kasih lagi nih. Ya. Di sini banyak banget nih part-part racing. Cuman kali ini tolong jangan racunin gue yang lain kok. Oke. Jadi maksud dan tujuannya ke sini itu mau memperbaiki kaki. Oh, kakinya. Semurat kemarin. Kemarin kan semurat. Tahu aja sekarang udah enggak tuh. Tenang aja. Iya. Nah, kok jadi awalnya itu gara-gara gue ngelihat mobil yang pernah dibawa sama Mas Akbar. Oh iya, mobil mini. Iya, kebetulan gue juga bawa mini kok. Oke. Mini Type R maksudnya. Iya. Kan bodi kita udah kita rubah. Iya. Nah, warna kuning. Kebetulan warna kuning. Iya. Kayaknya cocok nih buat si Aubrey gitu kan. Okay. Makanya sampai ngehubungin WA, ngajak ketemu. Nah, ini apa sih spesialnya tuh apa gitu loh? Ya jadi ini Yoga Speed Racing Coilover buatan Taiwan, tapi kita sudah minta teknikalnya datang untuk coba di jalanan Indonesia yang di iklim sinilah gitu ya. Iya, bukan iklim sini sih, jalanan kita tuh bukan jalanan yang umum, lebih ke jalanan ya berarti. Yes, ya di develop lebih ya. Ke jalanannya, karena jalanannya kita nggak, hampir 90% kita jalan sehari tuh pasti ngelewatin jalanan yang rusak gitu. Nggak rata, nggak licin gitu. Iya. Nah, mereka jadi coba dengan spek standar mereka tuh kurang cocok dengan jalanan kita. Jalanan di sini. Iya. Akhirnya dia develop, kita dia bikin. Kita minta dia develop lagi spek yang khusus bisa dipakai di jalanan kita. Oke. Okay. Gitu. Udahlah Mas, saya mah nggak mau terlalu banyak ini lah. Pokoknya saya pengen lah. Soalnya warnanya kuning. Oke lah, kita pasang lah kalau gitu. Jadi faktor pertama beli itu gara-gara warnanya kuning. Oh, gara-gara warnanya kuning. Pertama, nanti kita akan coba Boy, kita akan review. Karena jujur Mas aku juga baru tahu nih, ada coilover yellow ini baru tahu. Karena kan ngelihat
itu apa kuning-kuning gitu yeah. Kan pas nanya sama Mas Akbar, itu yellow, cobain deh makanya kita pengen cobain ada, tapi mas pertanyaan saya satu mas kan yang dipakai Mas Akbar kan Mini Cooper gimana untuk Mini Brio ada? Ada Mini Brio ada ya? Ada, Mini Type R maksudnya Mini Type R, ya. Mini Type R. Ada, ada, ya? Ada ya udah yang kayak gimana mas modelnya mas? Bentuknya seperti ini yang seri racingnya. Ini yang racingnya? Racingnya, untuk okay. Touring jadi, mm-hmm. Tapi bentuknya kurang lebih mirip seperti ini. Tapi okay. Beda spring rate, beda shock. Yaudah lah, kita langsung pasang aja mas kalau gitu. Siap, lanjut mas. Kita turun. Harganya mas, Mas mau nanya harganya. Oh harganya. Ntar aja deh ya, harganya nanti tulis di bawah sini lah ya. Nanti atau ada. Di description box mungkin. Nanti kita kasih tahu harganya siap, berapa. Siap. Yang pasti sekarang kita mau coba dulu. Kalau kemarin kita pasangin coilover yang second buat Obri, sekarang kita kasih yang baru. Kita kasih yang fresh. Kasih yang fresh. Karena buat perjalanan kuning. Ke Aceh. Rencananya gitu mas. Buat perjalanan ke Aceh. Oke. Okay? Yang ini kali mas, kerenan mas. Gak bisa mas, beda itu suba itu Toyota 86. Ya Allah. Gak bisa ditukar-tukar mas. Nah ini agak cakepan nih mas, agak kokoh nih tampangnya nih. Sama mas bahannya, ini akor. Gak bisa ditukar-tukar mas. Kalau kaki mas ditukar sama kaki saya kan gak nyambung gitu mas. Iya mas, saya kan lebih kurus. Yaudah mas, yang ini aja nih. Saya yakin bisa nih kalau yang ini agak gede nih. Jadi kelihatan kokoh gitu mobilnya mas. Bisa gak? Gak bisa ditukar-tukar. Benar, ya. Jadi segala sesuatu itu memang sudah ada porsinya yes, sendiri. Gak bisa segala sesuatu dipaksakan. Misalnya punya A, mau dipasangin ke punya B, dipaksain. Jangan. Iya. Sebaiknya carinya yang memang sudah sesuai untuk mobilnya. Betul. Kita lihat proses pemasangannya sekarang. Let's go. Lagi di test drive dulu nih mas, jadi setelah pemasangan itu mobil itu harus dicobain dulu. Aku enaknya coba nih nanti aja iya kan nanti aja mas oh nggak sekarang, kita kasih sama ahlinya aja. Oke okay. Biarin nanti dia coba dulu, setelah dia coba baru nanti akan di setel. Jadi kelebihannya coilover itu adalah nih, lo bisa bikin mobil kayak begini mas. Nah, ini kayak ini cuma dua jari dan ini aman, nggak ngesrot, tapi enak empuk. Enggak. Coilover itu jauh dari yang namanya kata empuk. Tapi lo lari 180 di jalan tol, mau anteng. Sambil nikung, anteng. Insya Allah anteng. Anteng. Insya Allah. Oh, nah, yang penting anteng lah. Yang penting anteng, yang penting stabil mobilnya. Eh, sekarang biarin Obri dicobain dulu sama si Mas Marshall. Gimana nanti pendapat dia? Tapi setelah dia nyobain gantian, gue yang mau nyobain sebelum di setel. Setelah tadi dicobain, terus udah di setel juga berapa jarak dari roda ke fender. Sekarang kita mau masuk tahap spuring ya, biar sebenarnya sih di toko bisa, cuman mumpung di sini ada juga, ya udah deh kita sekalian spuringnya di sini. Kita lihat nih setelan terbaiknya kita akan kasih seperti apa untuk perjalanan kita ke Aceh. Yuk. Mas, oke. Okay. Ini udah selesai. Nah, ini barang yang lamanya nih. Ini coilover okay. Namanya, mas. Tuh.
Ini untuk bagian belakang. Ini untuk bagian depan. Bentuknya seperti ini. Udah enggak standarnya ya? Ini. Udah enggak standarnya. Terus karet-karet buat apa nih? Kalau ini namanya prime suspension. Nah, untuk menghilangkan limbung nih. Oh. Makanya Ogut pakai ini menghilangkan limbung. Biar apa? Belok-belok enggak gini-gini ya. Biar mobilnya kayak enggak naik kapal gitu. Presisi, berapa presisi ya? Yoi. Nah, lu harus coba Mas nanti. Tapi lu enggak suka ngebut ya? Suka dong. Suka ngebut ya? Suka dong. Suka ngebut lah. Nah, ini per bagian belakangnya. Ini BRV bisa enggak dikasih kayak gini? BRV? Bisa. Pasti bisa. Di mana dapetinnya nih? Apa yang mana tuh? Beda nih soalnya. Semuanya. Nih, coil over apa karet prime-nya nih? Karet prime-nya. Kalau karet prime ini bisa di ada Instagram-nya di bawah sini. Itu tinggal DM aja, bisa langsung pemesanan. Ini bagus juga sih. Kita udah pernah pakai. Tuh, ini udah pakai hampir setahun juga. Karetnya masih lentur, aman, ya? Masih ini tuh karetnya masih enggak ada yang pecah. Pecah sih enggak ada ya, Mas ya? Tuh. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Ya udahlah. Ini merek apa nih? Mana? Kalau yang ini coilover-nya. Oh. Dia bikin kaki-kaki tuh lebih tough. Lebih apa ya namanya? Lebih kuat lah. Jadi kalau ngebut itu mobil lebih stabil. Tapi bisa menyebabkan tangan jadi kotor, Mas. Iya dong. Perbedaannya ini sama standar apa nih? Kalau ini sama standar itu perbedaannya, kalau standar itu dia biasanya pernya tuh lebih besar. Pernya lebih besar terus? Gak ada standarnya ya. Pernya lebih besar. Dia tuh kalau untuk kelebihan daily, kekurangannya. Kalau kelebihannya coilover ini kalau dipakai ngebut itu lebih enak, Mas. Mobil tuh enggak yang mantul-mantul gitu. Gak tapi yang keras dong berarti. Ya bisa dibilang kekurangannya dia emang akan lebih keras. Lebih keras. Yes, tapi lebih safety. Tapi stabil. Ya, yeah, karena aku orangnya suka ngebut, makanya aku ganti coilover, Mas. Supaya mobilku dalam keadaan kencang pun, lari 100 pun, masih bisa dikuasain, masih bisa dikontrol. Oke. Meskipun ada kekurangannya tadi meskipun agak keras. Meskipun tak mungkin ya kan? Lagi. Ini buat belakang. Ini yang belakang. Cukup ini aja? Iya. Apa sama per? Sama per dong, nah ini pernya. Oh ini buat belakang, ya. Ini depan. Kalau belakang kan dia terpisah. Shock breaker, ini kan namanya shock. Kalau orang bisa bilang ini kan shocknya. Ini sama belajar pernya. Dulu nih aku nih. Springnya. Gimana kalau BRV kita pasangin, Mas? Jadi kamu nyobain pakai coilover, pakai ke Aceh. Wah seru juga tuh. Tunggu aja videonya. Karena coba kita pasang ini ya. Sebelum aku beli coba dulu. Boleh. Ini nggak dipasang di Brio nih? Mana? Udah enggak, Mas. Soalnya aku udah pakai yang ini nih. Oke. Udah pakai yang Yellow Speed Racing. Wah, high performance. Wah, aku suspension. Aku dapat bekas dulu. Nantilah. Kalau udah tahu rasanya jadi. Nah, itu yang penting, Mas. Jadi harus cobain dulu. Iyalah. Kalau Mas suka, karena karakternya beda. Beda dengan bawa mobil biasa. Kalau bawa mobil biasa itu kita masih bisa nyaman di dalam mobil kan. Tapi mudah-mudahan cocok sih, ini kan bekas Brio ya. Kalau menurutku feelingku kakinya sama sih. Brio, Jazz, Mobilio, BRV itu sama menurutku ya. Nanti kita akan coba deh. Kamu mau soalnya coba? Kan serius nih, kamu pengen coba nih? Coba dong. Ya udah. Mas, gimana? Untuk ke Aceh kamu sudah siap? Komen aja di bawah. Apakah aku harus ikut? Ini kan pasti diupload sebelum ke Aceh. Yoi, ini jadi, paling lusa diupdate. Nah. Komen di bawah, aku bakalan ke Aceh sama Mas Aldi Rais. Oke. Apakah aku pantas apa enggak? Komen aja di bawah. Bukan masalah pantas apa enggaknya, Mas. Ini perjalanannya panjang nih, 30 iya. Hari. Lu siap enggak 30 hari di mobil? Siap dong. Masih muda masa enggak siap? Weh, yang penting ada pemanisnya, teman-teman, ya enggak? Pemanisnya? Es teh maksudnya. Es jeruk. Oh, ya ayam ya. Yaudah Mas, kalau gitu ini nanti aku siapin dulu, yeah. Aku bersih-bersihin dulu, nanti kita pasangin di mobil kamu. Ya sudah, tunggu aja vlognya ya. Ya, tunggu aja vlognya di YouTube-nya Mas Nalendra nih. Iya, sama Mas Aldira. NMY Forever. Nah, fanbase-nya Mas Nalendra. Oke, semoga aja cocok ya. Kalau cocok berarti jodoh. Kalau cocok bayarin ya. Kalau cocok berarti jodoh, bayarin enggaknya tunggu aja nanti vlognya. Yaudah boy, segitu dulu kita ganti coilovernya. Yang pasti kita nanti akan coba bikin pengalaman pakai Yellow Speed
racing, seperti apa rasanya? Karena jujur ini juga aku baru pertama kali coba mas produk ini. Kalau menurut review dari orang-orang yang pernah pakai, ada beberapa yang aku kenal udah pakai sih. Enak. Joss, mantep. Tapi kan kita belum pernah. Kita we harus, never know if we never try. Iyalah harus dieksekusi dulu dan dibuktikan. Dibuktikan. Kayak gitu. Nanti gua akan bikinin videonya. Oke, okay? Gua Aldi Raisa undur diri. Mas Nalin, terima kasih udah nemenin gua ngebengkel. Tuh lihat tuh tangannya sampai kotor-kotor gitu. Thank you udah nemenin seharian. Jangan lupa, boy. Nih, ada Instagramnya Yellow Speed Racing kalau kalian mau coba atau mau apa, silakan kontak di situ. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe dan share dan komen di bawah dan ingat velg, ingat HSR. Bye. Bye.